Pada video ini, kita akan mengetahui cara beli token listrik di aplikasi GoPay. Untuk pengguna aplikasi GoPay, pembelian token listrik bisa dilakukan dengan mudah karena fitur ini memang disediakan di aplikasi GoPay. Nah, untuk Anda yang saat ini hendak membeli token listrik lewat aplikasi GoPay, silahkan ikuti panduan berikut ini. Pertama, silahkan buka aplikasi GoPay, kemudian kita scroll ke bawah ke bagian pembayaran, lalu kita pilih menu PLN. Di sini, kita akan melihat beberapa pilihan dari menu PLN seperti ini, mulai dari PLN token, PLN pasca bayar, dan juga PLN non-taklis. Karena akan membeli token listrik, kita pilih saja PLN token. Selanjutnya, kita langsung saja masukkan nomor meteran listrik yang akan dibelikan token. Setelah nomor meteran listrik dimasukkan, kita klik lanjut. Maka akan muncul pilihan token yang bisa kita beli, mulai dari Rp20.000 hingga Rp10.000.000. Sebagai contoh, di sini saya akan membeli token listrik dengan nominal Rp20.000 saja. Jika sudah, kita pilih lanjut. Maka akan muncul informasi mengenai nama pelanggan dan tarif daya yang digunakan. Pastikan rincian tersebut sudah sesuai dengan nomor meteran yang akan dibelikan token. Jika rincian tersebut sudah sesuai, kita pilih bayar. Lalu masukkan PIN GoPay untuk memproses pembayaran. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil membeli token listrik lewat aplikasi GoPay. Di sini kita juga akan melihat Storm atau token yang kita beli. Sekarang, kita bisa menggunakan token tersebut untuk diisikan melalui meteran listrik kita. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih.